Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tengah hari ini kita masih lagi diberi peluang datang ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di antara tujuan syariat itu datang kepada kita, antaranya disebut oleh ulama ialah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Syariat datang dengan tujuan jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Jalbul masalih dengan makna nak beri kebaikan kepada kita. Masalih dia jamak kepada maslahah. Maslahah satu kebaikan singular. Kalau masalih plural, kebaikan yang banyak. Jadi syariat datang nak beri kebaikan yang banyak kepada kita. Wadarul mafasid, dan syariat datang juga untuk mengelak keburukan dari terkena ke atas kita. Ini tujuan syariat. Ya, dia datang untuk beri kebaikan. Dan syariat datang juga untuk elak keburukan dari terkena kita. Dan sekarang banyak orang buat kajian. Kalau cari barang-barang yang haram, kenapa haram? Babi kenapa haram? Rupanya bila dikaji babi ada satu ulat ataupun kuman dalam daging babi, yang kalau bakar dengan api yang panas pun kuman tu tak mati. Masuklah badan kita menjadi penyakit. Ada keburukan pada babi, sebab itu ia diharamkan. Syariat datang itu dah untuk beri kebaikan dan untuk elak keburukan dari terkena kita. Dan syariat memfokuskan kepada lima perkara utama. Nak jaga lima benda. Ya, nak jaga agama. Kemudian nyawa. Yang ketiga akal. Harta. Dan yang terakhir kelima, keturunan. Ini lima fokus asas yang nak dijaga oleh syariat kita. Kena betul-betul ikut turutan. Tak boleh bertukar ni. Tartibnya begitu. Agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Mesti mengikut susunannya. Agama yang atas, yang kedua nyawa, kemudian akal, harta dan keturunan. Ini lima perkara yang difokuskan untuk syariat jaga. Dan nak jaga kelima-lima perkara ni, kok-kok mana pun Islam itu mesti mempunyai kuasa. Kalau tidak ada kuasa, payah. Bahkan rumit untuk nak menjaga kelima perkara yang kita sebut tadi. Sebagai contoh, kita ambil agama. Nak jaga agama mesti dengan kuasa. Kalau tidak ada kuasa, musuh-musuh boleh pijak agama kita. Musuh-musuh Islam tak boleh menghina dan memperlekehkan agama kita. Contoh yang terdekat, yang tuan-tuan maklumlah, berlaku baru-baru ni, bila mana Mahkamah Syariah Negeri 9, ya,
dia membuat keputusan geng-geng bapuk, pondan, maknyah ni dilarang berpakaian menyerupai perempuan. Ya, mahkamah syariah buat keputusan bapuk, pondan, maknyah tak boleh. Maknanya lelaki tak boleh menyerupai perempuan dan tak boleh berpakaian sama dengan perempuan. Yang lelaki mesti jadi lelaki. Begitulah sebaliknya, perempuan juga tak boleh menyerupai lelaki. Haram. Memang agama ni kata haram, tak boleh. Mahkamah syariah buat keputusan, kenalah dengan keputusan agama tu. Tiba-tiba datang mahkamah rayuan membatalkan keputusan mahkamah syariah dengan alasan keputusan mahkamah syariah menyalahi undang-undang persekutuan di atas nama hak kebebasan individu. Nampak tuan-tuan? Keputusan agama dah boleh dibatalkan oleh keputusan undang-undang persekutuan. Agama kita dah di bawah. Keputusan agama bila-bila masa boleh dibatalkan oleh keputusan yang lain. Ini musibah besar ni yang menimpa agama kita. Ya, Allah Rabbi. Sebab tu antara hikmah kenapa Nabi berhijrah ke Madinah. Apa tujuan Nabi hijrah? Kalau Nabi hijrah semata-mata nak solat di Mekah, boleh solat. Bahkan solat di Mekah lagi banyak pahala, 100 ribu pahala solat di Masjidil Haram. Kalau tujuan hijrah semata-mata nak buat haji umrah, di Mekah lah tempat haji umrah. Ya, di Madinah tak buat haji umrah, di Madinah kita ziarah je. Nabi berhijrah dengan tujuan untuk dapatkan kuasa dan mentadbir urusan dunia dengan agama. Jangan lari dari agama dan biar agama itu mempunyai kuasa. Kalau tak ada kuasa, dah berlaku dan dah banyak isu-isu yang berlaku, agama kita dibelakangkan. Nah, mengambil keputusan undang-undang ciptaan manusia. Yang mahkamah rayuan baru-baru ni ada 4 orang hakim kan, buat keputusan. 4 orang hakim, 2 orang bukan Islam, 2 orang Islam. Yang 2 orang hakim bukan Islam ni kita tak kisahlah. Moga dia bukan Islam dah, mungkin dia tak reti pasal Islam. Tapi yang 2 orang hakim Islam ni buat apa? Takkan tak boleh nak beri hujah pendapat untuk mempertahankan Islam. Ya, tiba-tiba keluar keputusan, dibatalkan keputusan mahkamah syariah. Golongan seperti ini kita sifatkan mereka golongan yang mati rasa. Ya, mati rasa. Tahu mati rasa? Mati rasa ni bahaya, lebih kronik dari mati pucuk. Ha. Ya, mati pucuk rasa ada lagi kan? Ha? Tanya siapa-siapa yang mati pucuk. Ada sini mati pucuk kat tengah. Ya, rasa ada, pucuk tak bangun. Ha. Tapi kalau mati rasa, habisnya tak ada rasa dah. Tidak ada perasaan nak bela, nak jaga Islam. Tak ada apa. Ya Allah Rabbi. Ini berlaku. Tuan-tuan, kita baca sirah. Ya, sebelum Islam, kafir Quraisy. Kenapa mereka disebut kafir? Kita faham kerana mereka menyembah berhala lah. Tapi kalau kita pergi dengan lebih detail lagi, mereka akan jawab, kami bukan menyembah berhala, kami masih menyembah Allah. Memang orang Quraisy dulu sebelum Islam lagi, mereka dah percaya ada Allah. Mereka yakin Allah itu Tuhan yang sangat berkuasa. Dalil, tengok nama ayah Nabi kita, Abdullah. Ya, hamba Allah. Masa tu Nabi Muhammad tak lahir lagi, Islam pun jauh lagi nak mari. Lahir salah seorang anak, Abdul Muttalib, beri nama Abdullah, hamba Allah. Bermakna orang dulu pun dah yakin ada Allah. Kaabah tu nama Baitullah. Bukan 2-3 hari baru ni nama Baitullah ni. Lama dah sebelum Islam lagi, Kaabah tu nama Baitullah.
bermakna orang Quraisy sebelum Islam dulu mereka dah yakin Allah Tuhan yang sangat berkuasa. Cuma mereka rasa tak layak nak berdoa direct pada Allah, rasa tak layak, dosa banyak, maksiat banyak. Jadi dibuat perantaraan, dicipta orang tengah. Orang tengah itulah berhala. Konon mereka berdoa, berhala ni yang bawa doa sampaikan pada Allah. Dengan makna mereka masih percaya Allah, Allah Tuhan nombor satu. Cuma di bawah Allah ni ada berhala-berhala yang menjadi orang tengah. Tu pun Allah kata syirik. Tak boleh. Ayyaj'alu lillahi nidda. Tak boleh menjadikan Allah ada rakan kongsi, haram. Nak berdoa ibadat terus direct kita pada Allah. Tak perlu adakan orang tengah. Ya. Yeah? Allah nombor satu, berhala di bawah tu pun syirik. Yang berlaku hari ini, undang-undang Allah dah berada di bawah. Boleh dibatalkan oleh undang-undang ciptaan manusia. Masya-Allah, kita nak kata apa ni? Ya. Allahu Rabbi. Ini musibah yang berlaku pada agama kita. Kita perasan ke kita tak perasan, kita sedar ke kita tak sedar, inilah realiti yang berlaku pada hari ini. Jadi agama kalau tidak ada kuasa, payah untuk kita nak jaga agama. Bukti-bukti dah berlaku dan kita lihat depan mata kita. Nak jaga agama, nyawa, akal, harta, keturunan pun samalah. Ya, saya ambil harta. Harta dalam Islam, Islam mengiktiraf pemilikan harta. Kita boleh cari harta. Carilah. Atas jalan apa? Berniaga boleh. Bekerja makan gaji pun boleh. Dengan syarat halal. Tak tipu, tak rasuah, tak curi, tak riba. Cari harta. Nah, banyak mana nak cari harta? Sebanyak mungkin, carilah. Nah, sebanyak mungkin boleh cari. Tidak ada masalah. Tapi kena ingat, cukup masa, cukup haul, cukup nisab, zakat wajib dikeluarkan. Sedekah yang sunat, infak, derma sebagainya, kita keluarkan. Ya? Supaya kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kekayaan harta negara tidak dimonopoli oleh orang kaya saja. Harta tersebut juga turun kepada orang bawahan. Ini tujuan zakat. Tu'khazu min aghniya'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Harta zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, orang miskin di kalangan kita. Ini Islam. Dalam nak menjaga ekonomi, dia buat satu kaedah takaful, saling tolong bantu-membantu antara satu sama lain. Ya. Dia berbeza dengan sistem kapitalis yang ada pada hari ini. Ya. Kapitalis, nafsunya cukup puas. Sangat besar nafsu kapitalis. Dikira nak kaya, 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 himpun, 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 himpun. Orang lain lingkup muflis. Miskin ke aku tak peduli, yang penting aku kaya. Ini yang berlaku pada hari ini. Ya? Dan kita sekarang dibebankan dengan sistem ni lah. Sistem kapitalis yang menekan kita. Sistem kapitalis yang merampas harta kita bukan sikit-sikit. Sistem ini merampas harta kita banyak demi banyak. Ya? Sistem ini dirampas harta kita. Lagu mana dia rampas? Mudah saja. Antara cara sistem kapitalis nak membebankan kita, sistem ini bebankan kita dengan hutang yang bertimbun-timbun. Siapa hari ini tak ada hutang? Ada hutang belaka, majoriti. 10 orang, 9 orang mesti berhutang. Seorang je mungkin tak ada hutang. Berhutang belaka. Nah, rakyat Malaysia hari ini secara kesimpulannya dikelilingi oleh 5 hutang yang biasa. 5 hutang hari ini. Apa dia 5 hutang? Pertama, anak-anak kita yang belajar. IPTA, IPTS. Tak, kita mungkin tak ada kot yang veteran ni. Nak belajar dulu ada biasiswa. Nak,
Yang lewat sikit ni umur 30-an sekarang, 20-an yang sebaya saya, belajar ada hutang. Dapat masuk universiti, yuran puluh-puluh ribu. 50 ribu, 70 ribu. Kalau ambil medik 100 ribu. Mak ayah mana ada duit nak bayar puluh-puluh ribu, 200-300 ada lah. Terpaksa ambil PT-PTN. Ya. 50 ribu pinjam. Lepas tu dapat CJ, habis belajar, dah dibebankan dengan hutang 50 ribu campur dengan interest 1%. Kan? Interest tu apa? Ha? Interest bukan riba, tak. Interest tu flower. Nah, macam-macam lah nama kita beri. Tapi anak-anak kita hari ni realitinya begitulah. Belajar, masuk universiti, habis belajar, hutang puluh-puluh ribu. Nah, bukan senang nak bayar tu. Tak senang. Nah, mungkin kita tak ada hutang sebab kita belajar dulu free. Anak-anak kita, cucu kita yang nak membesar dan sedang membesar pada hari ini, ya, satu hutang belajar PT-PTN. Nah, lepas tu habis belajar ataupun masa belajar lagi untuk nak bergerak ke sana kemari, kena dapatkan kenderaan, ya? Nak beli kereta, beli kereta hari ini, harga kereta di Malaysia antara harga yang termahal di dunia. Cukai saja 300%. Kalau Toyota Vios harganya RM80,000, harga asal untuk kereta tu hanya RM20,000. RM60,000 lagi tu cukai yang terpaksa kita bayar. Ya? Kita ada duit RM80,000, RM20,000 je bayar untuk kereta, RM60,000 lagi tu bayar cukai. Kemudian bank pula ambil kesempatan buat loan dengan bank, bayar 9 tahun. Daripada harga RM80,000, kita bayar 9 tahun, mungkin RM100 ke RM110,000. Nampak tak? Sebab tu saya sebut sistem ni tuan-tuan, dia rampas duit kita bukan sikit-sikit. Dia rampas duit kita puluh-puluh ribu. Harga asal RM20,000. Cukai RM60,000. Interest di bank lagi RM230,000. Ini yang terpaksa kita bayar. Tu kalau kita ambil sebuah kereta, 2-3 buah kereta. Sekarang hari ni satu rumah 3-4 butir kereta ada. Ha? Ni kereta, nak tak nak kena ambil. Ha, mujulah ada Islamic loan, selamat sikit lah, ya? Tapi Islamic loan ke conventional loan ke, endingnya kita kena semelih je. Ha? Lebih kurang tuan-tuan, kita baca ayat Quran, apa sifat riba? La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Allah sebut la ta'kulur riba, jangan makan riba. Betul, jangan makan riba. Apa sifat riba? Adha'afan mudha'afah. Bila kita bayar, dia lebih. Bukan setakat lebih, berganda-ganda lebih. Ini sifat riba. Bayar lebih dan berganda-ganda. Kalau yang ambil Islamic loan, bayar macam mana? Lebih tak daripada jumlah asal, harga asal yang kita pinjam? Lebih tak? Ha, lebih. Tapi saya tak kata riba lah, tak kata haram, cuma diubah akad. Al-bay' bisamanil ajil. Oh, dengar bahasa Arab tu kira on lah, jadi lah. Eh, tak apalah, ambil lah. Mujur ada Islamic loan. Nah, kalau tak ada, habis haram belaka kita, habis dosa belaka duit kita. Ya, ada apalah Islam ilun ada. Tapi lebih juga, lebih juga kita terpaksa bayar. Ada tak tuan-tuan, bank pada hari ini dia menyediakan pinjaman RM10,000, kita pun bayar RM10,000. Ada. Ha, ada bank tu, kalau ada dok dan kemu, aku dulu pergi beratur depan sekali. Ya, Allah, semua nak ambil untung. Ya. Ha, dua loan PT-PTN dia ada, kereta pun dia ada. Habis belajar nak cari kerja, kerja hari ni bukan senang lah, payah. Ribuan anak-anak muda graduan, bukan hak HPM, hak ada degree, hak ada diploma dah, ribu-ribu menganggur tak ada kerja. Baru ni tabung haji dibuka peluang, nak temuduga terbuka untuk isi 100 kekosongan di tabung haji.
buat iklan. Nah, temuduga terbuka. Yang datang temuduga 3,000 orang. Bayangkan yang datang temuduga nak isi 100 kekosongan. 3,000 datang temuduga. Bermakna ribuan anak muda hari ini kerja tak ada. Yang dapat 100 orang, 2,900 lagi tak ada kerja. Antara 100 orang yang dapat ni, kawan saya seorang. Kenal dari kecil, dari sekolah rendah lagi. Kita pun tahu dia dapat kerja, kita gilah jumpa dia nak ucap tahniah. Dia lah ucap tahniah, dapat kerja. Lepas tu nak suruh belanja, kambing golek cekor. Dah boleh kerja baru. Sembang-sembang dengan dia, dia kata, Allah, gaji 1,500 je. Allah, terkejut kita. 1,500 nak hidup di Kuala Lumpur ni. Nak makan apa? Ya, 1,500 ni miskin tegar. 1,500 ni duduk di Kuala Lumpur. Tengku Razali Hamzah menyebut orang yang gajinya 3,600 ke bawah itu kategori miskin. Ya, miskin belaka kita ni. Ya. Gaji 3,600 ke bawah anda miskin. Bermakna bila miskin anda layak menerima zakat. Esok minta cuti pergi PPZ. Ambil borang permohonan zakat. Ya, isi minta atas asnaf miskin. Boleh sebab kita miskin. Dapat tak dapat aku tak tahulah. Tapi layak terima zakat. Sama ada kita dapat duit zakat ataupun dapat borang saja. Ataupun dua-dua tak dapat, dapat maki. Tak pun boleh jadi. Layak 3,600 ke bawah miskin. 1,500 apatah lagi. Tak, teruklah fakir aku, bukan miskin tak. Hari ni. Tak. Baik, dapatlah kerja. Orang hak bernasib baik habis belajar dapat kerja. Gaji basic 18, 2000, 22, 24 ada. Tak. Kerja 5-6 bulan duduk seorang diri, sunyi. Nak cari pasangan. Nak kahwin. Balik bincang dengan mak ayah. Mak ayah tengok dah ada kereta, kerja dah ada, belajar dah habis. Mak ayah pun setuju, bagi lampu hijau. Mak pun tanya, calon dah ada belum? Kalau tak ada, mak tolong carikan. Mak semangat lalu, bab-bab gini ni. Dah dia berahi. Nah, anak kata, dah ada mak rakan satu kuliah. Kenal masa tahun 3 dulu. Nah, okey, nak kahwin. Sebelum kita pergi pada loan yang ketiga, tengok dulu suasana perkahwinan masyarakat pada hari ini. Oh, dahsyat. Ya, hebatlah hebat. Dia tak macam orang dulu, mak ayah tok nenek kita tahun 70-an 80-an. Orang dulu wakil lelaki datang merisik, sembang bincang harga, tanyalah patah berapa hantaran, berapa mas kahwin. Wakil perempuan malu mata nak sebut harga. Wakil perempuan akan kata ikut pandailah takat yang ada. Kami tak letak harga, yang kami mahu anak-anak kami bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Ni bahasa agama. Ya, bahasa agama. Walaupun mungkin mak ayah kita UPSR pun tak ada. Ya? Apatah lagi HMM. Tapi agama pada bahasa tu ada. Sesuai dengan hadis Nabi sebut, aqallahunna mahra aksaruhunna barakah. Ni ingat. Ayah, ibu yang ada anak perempuan, yang nak kahwinkan anak perempuan, ingat sepatah hadis ni. Nabi sebut apa? Aqallahunna mahra. Semakin rendah belanja kahwin, mahar kahwin yang kamu letak, aksaruhunna barakah. Semakin banyak berkat kamu dapat. Ingat. Semakin rendah belanja kahwin, semakin banyak berkat akan kamu dapati. Tapi mak ayah hari ini lupa hadis ni. Bahkan bukan setakat lupa, mungkin tak pernah dengar pun hadis ni. Ya. Dia tak kira berkat, dia kira duit banyak masuk. Letak harga anak ikut sijil. Diploma RM10,000. Degree RM12,000. Kalau degree perubatan RM15,000. Ya, master RM17,000. PhD pakar tak kahwin tu. PhD RM20,000. Ya. Itu baru hantaran. Ha, macam mana dengan walimah, jamuan. Takkan nak panggil 100 orang jemputan. Kurang-kurang nak panggil 1,000 jemputan. Kalau catering cah satu kepala RM20, jemputan 1,000, RM20,000. Hai, RM40,000, RM50,000 habis hari ni nak kahwin. Hai, habis.
Lepas tu nak buat lagu mana? Yang si anak ni kerja baru 5 bulan. Saving tak ada lagi. Jangan bimbang. Hari ni sebahagian bank menyediakan package pinjaman perkahwinan. Nak kahwin, tak ada duit, masuk bank. Pinjam dengan bank. Bakal suami submit loan RM25,000. Bakal isteri pun submit loan RM25,000. Pinjam RM50,000 untuk belanja kahwin. Pinjam RM50,000 belanja kahwin. Habis berapa hari RM50,000 ni? Ha? Habis? Sehari. Sehari tak sampai. 5 jam je. Mula pukul 12, habis pukul 5. Pukul 5 kemah runtuh. RM50,000 pinjam. Habis 5 jam. Nak bayar anak 5 belum tentu habis. 3 hutang dia ada. PTPTN, kereta, personal loan. Ataupun loan untuk kahwin tadi. Nak kahwinlah dua pasangan bahagia. Ya. Sebab tu, dah tuan-tuan, pak ada anak ingat. Ya. Bila nak kahwinkan anak, permudahkan urusan anak. Nah, saya bercakap atas pengalaman. Alhamdulillah saya dikurniakan mertua yang baiklah. Masa nak kahwin dulu tahun 2009. Dah, masa tu belajar lagi, saya duit pun tak ada. Mari bincang dengan bakal mak ayah mertua ni. Tanya lagu mana, macam mana, macam mana. Tak. Mertua pun tanya. Dah Alif, duit ada berapa simpanan? Tak ada banyak lah Umi, Walid. Ada dalam 3,000 je. 3,000. Okey, mari 3,000 sini. Tak ada masalah, 3,000 je. Tapi, tulis dalam borang 5,000. Tengok, counting baik punya dengan mertua. Ya? Ha? Saya pun tak terfikir. Dia kata, bagi sini 3,000 tapi tulis kat borang 5,000. Sebab apa? Sebab mudah nak jawab. Bila orang kampung tanya, berapa? 5,000. Oh, sedap sikit. Dapat 3,000. Sebab apa? Nah, masa tu isteri dah habis siap diploma, sikit lagi nak siapkan degree. Degree waktu tu 8,90,000 standard. Ya. Kahwin bulan 9, 2009. 10, 11, 12. Disember 2009, nak pergi Mesir balik. Nak sama belajar sikit lagi. Terpaksa bawa isteri. Minggu sebelum pergi, mertua mari bagi envelope. Apa dia ni? Ni duit belanja di Mesir. Buka-buka tengok duit dalam tu ada 3,000. Hai. Tadi aku kahwin bagi 3,000. Ni nak pergi Mesir dapat balik 3,000. Hai. Free kahwin. Ya? Sebab tu tuan-tuan, kita menantu, kita dapat mertua yang baik macam tu, kita akan ada rasa hormat yang sangat tinggi pada mertua. Tak? Sebab tu sampai sekarang, aku tak berani kahwin seorang lagi. Pasal mertua, mertua. Tunggu dia mati dulu. Akan ada plan B. Ya? Ada. Mertua yang baik, kita akan ada menantu yang menghormati kita. Sebab tu permudahkan. Mak, ayah yang ada anak, permudahkan. Menantu kita nak pakai bukan sehari dua, sebulan dua. Nak pakai sampai mati anak kita. Ya? Permudahkan mereka. Ini kita bercakap atas pengalaman. Allah Rabbi permudahkan. Baik, kahwin. Dengan adanya 3 hutang. Bila kahwin, takkan nak menumpang lagi rumah mak ayah, rumah mertua. Nak kena cari rumah. Dah, dua pilihan nak cari rumah hari ini. Nak sewa ke nak beli? Sewa hari ini di Lembah Kelang, rumah teres satu tingkat, 3 bilik, 1,000 paling murah. Hari ini. 1,000 tu rumah buruk, atap bocor. Hujan air jatuh. Kalau yang baru lepas renovate, tak, 1,000, 2,000, 1,500, 2,000 pun ada. Nak masuk kena deposit 3 bulan. Deposit api air lagi. Hei, 4,000, 5,000 habis untuk masuk sebuah rumah sewa. Okey. Kalau tak jadi ustaz, bayar 1,000, 1,000 ke orang sebulan, pasal apa beli saja, baik kita beli rumah. Bayar-bayar pun rumah tu jadi milik kita. Okey, nak beli rumah. Nak beli rumah hari ni. Allah. Ya. Yeah? Harga rumah hari ni gila-gila. Nah. Rumah teres single story tu 20x70 Lembah Kelang ni RM400,000. RM400,000 tak masuk akal harga rumah. RM400,000 20x70 besar mana? Kecil je. Suami kentut di ruang tamu baru sampai ke dapur. Tu 20x70 kecil. Tapi itulah harga dia. Ya. Kalau di Gombak dekat saya tinggal tu ada taman rota. Taman rota lelong saja 1.2 juta lelong. Nak beli ke mana? Tapi
kenaikan hartanah di KL di Selangor tidak sehebat hartanah di Johor. Johor lagi dahsyat. Ya. Pasal apa? Pasal tu mari Singapura yang datang. Dia borong hartanah di Johor macam borong ikan selayang. Habis. Ya. Sebab tu dibuat kajian Melayu yang paling miskin di Malaysia, Melayu Johor. Minta maaf lah Johor. Miskin bukan sebab duit tak ada. Duit mungkin ada. Miskin dengan makna tak mampu nak memiliki aset hartanah yang harganya juta-juta di Johor. Ya. Dibuat kajian kalau kerajaan tak binalah rumah mampu milik di Johor yang harganya 150 ribu ke bawah, tak mungkin satu masa nanti Melayu akan lenyap di Johor. Tak tidak ada. Rumah semedi ataupun banglo 2,000 kaki kalau bina di Kelantan, Terengganu harganya 250 ribu ke 300 ribu. Keluasan rumah yang sama pergi ke Johor mungkin 800 ribu ke 1 juta harganya. Ini di Johor. Hebat kenaikan dia. Tak apalah Johor tu jauh sangat, tengok di tempat kita KL Selangor pun samalah. Harga tak masuk akal. Pasal apa harga macam ni? Oh, biasalah ustaz, market price. Current price. Bohong je tu. Ni mainan developer. Pak jenis kepala otak kapitalis. Dia orang tak harga. Lepas tu kerajaan pula tak kawal harga. Ikut dan harga naik. Bank pula ambil kesempatan. Kenakan interest yang tinggi. Harga rumah RM300,000. Buat loan dengan bank. Bayar 30 tahun. Kita akan bayar mungkin RM600,000 lebih. Ha, kan? Ni semua tahu dah ni. Sebut je. Nah, 300 ribu harga rumah, loan 30 tahun, 600 ribu kita akan sekali ganda. Oh, kalau begitu ustaz, saya tak pinjamlah dengan bank beli rumah ni. Ya. Saya simpan dulu. Saya kumpul cukup 300 ribu saya beli cash rumah tu. Boleh? Kamu jangan cari pasal. Ya? Beli cash 300 ribu esok mari LHDN. Disiasat pula duit ni. Siasat aset mari mana ni? Boleh beli cash 300 ribu. Tak kena gaya, kena beku ekor. Kena sita harta. Nah, ini sistem yang ada. Allahu Rabbi. Ya? Menyebabkan hari ni ramai orang susah. Tak mampu beli rumah, sewa rumah di area KL, Lembah Kelang. Sewalah jauh sikit. Ya? Di mana? Taklah jauh sangat. Bukit Beruntung. Bukit Beruntung. Pulang aliklah Bukit Beruntung KL. Kerja kan? KL Bukit Beruntung. Naik motor je. Lepas solat subuh, turun keluar rumah pergi kerja. Sampai di KL, di pejabat, turun motor, rasa punggung-punggung tak ada. Tak, keren. Betul? Ada hamba Allah saya jumpa, pejabatnya di KL, rumahnya di Melaka. Pernah jumpa orang begini? Kerja KL, rumah Melaka. Masya Allah. Jauh, jauh. Dari Melaka nak ke KL terpaksa menempuh 9 negeri. Jauh. Tiap-tiap hari jamak kosong. Jamak kosong. Sebelum subuh keluar dah ustaz, semayang subuh tengah jalan. Balik pukul 8 paling awal sampai. Pukul 9 tu biasa. Nah, kadang-kadang dia kata dia kena keluar sebelum subuh anak masih tidur. Balik anak dah tidur. Kadang-kadang 3 hari tak jumpa anak dalam keadaan jaga. 3 hari jumpa anak tidur je. Ni berlaku. Tak ada kehidupan. Okay. Allahu Rabbi. Jadi sistem ni tuan-tuan, dia bukan rampas duit kita je. Dia rampas masa kita. Masa ibadat tak ada. Pasal kita sibuk. Masa nak dengar kuliah ke apa ke, lari banyak. Dan dia rampas juga masa untuk keluarga. Masa untuk anak-anak. Masa untuk isteri. Lagu mana. Jadi akan lahir generasi yang jauh daripada agama dan generasi yang renggang hubungan keluarga. Hari ni lah generasi ni. Pasal masing-masing sibuk. Sibuk cari. Cari tu bukan sebab nak kaya, nak kerja dunia sangat. Tidak. Sebab terpaksa cari. Kena cari. Nak kena bayar macam-macam benda. Ha? Itu kita baru sembang pasal loan. Pinjaman yang bertingkat-tingkat ni. Tak sembang lagi cukai. Tak sembang lagi harga minyak. Tak. Tak sembang lagi hari ni ringgit jatuh merudum ni. Tak. Oh, dahsyat hari ni. Tak. Kenaik. Apa nama? Kemerosotan ekonomi. Bebanan yang terpaksa kita tanggung. Sangat hebat. Baik. Rumah kita belilah. Dapat rumah.
dapat kunci masuk rumah. Masuk rumah, rumah kosong lagi. Nak katil, sofa apa semua tak ada. Nak kena beli. Yes. Nak beli, cash tak ada dah cash. Duit dah habis bayar 10% untuk down payment rumah. RM30,000 habis. Yep. Lepas tu nak pinjam, pinjam pun tak boleh dah. Komitmen tinggi ni. Ada pak, tak habis lagi ni. PTPTN ada lagi, tak habis bayar. Kereta ada lagi. Yeah. Kereta ada. Tu pun kereta rosak dah. Kalau proton, window rosak dah. Kak, window. Rosak, window perasan. Ha? Personal loan-nya ada. Rumahnya ada. Empat. Tengok-tengok dompet. Buka-buka tengok ada credit card. Credit card tak submit lagi. Ha? Suami ada Maybank, isteri ada CIMB. Pergi masuk kod memo. Masuk kod memo. Nak murah sikit, masuk Maiden. Why pay more? Maiden. Ha? Ambil katil, sofa, TV, sejuk, mesin basuh, rice cooker. Untuk asal lah ni. Hey. RM8,000, RM9,000 habis. RM10,000. 5 hutang. Yang biasa ada pada kita rakyat Malaysia, 5 ni. 5 ni. Muhasabah lah. Kita ada kat mana? Mungkin kita ada 5-5. Ataupun 4 saja. 3. Ada. Muhasabah. Dan semua hutang ni pasti membebankan kita. Akan dibayar lebih dari harga asal, lebih dari jumlah asal. Yang walaupun nama dah dinamakan dengan nama Islamic Loan, tapi lebihnya tetap ada. Terpaksa kita bayar. Bukan singgit dua, lebih singgit dua tak ada hal lah kita boleh bayar. Puluh-puluh ribu lebih, ratus-ratus ribu. Nampak sistem? Dirampas duit kita bukan sikit-sikit. Sebab tu hari ni Bank Negara keluarkan satu kajian, tiap-tiap hari 30 orang diisytihar muflis rakyat Malaysia hari ini. Dengan jangkaan umur 35 hingga 40 tahun. Muflis, bankrupt. Tuan-tuan ada satu buku saya baca. Bahasa Arab lah buku ni. Tajuknya, Maza Khasiral Alam Bin Hiqatil Muslimin. Comel tajuk dia. Tak pasti ada dak terjemahan bahasa Melayu. Ya? Maza khasiral alam. Apa yang ruginya dunia? Dunia rugi apa? Bin hifatil muslimin. Dengan sebab jatuhnya Islam. Dan orang Islam. Ya? Islam jatuh. Kita tak ada khilafah. Umat Islam mundur pada hari ini. Ya? Bila Islam jatuh, umat Islam mundur, bukan kita yang Muslim saja rugi. Tapi dibuat kajian. Dunia rugi. Orang bukan Islam pun rugi dengan sebab Islam jatuh. Tuan-tuan tengok, berapa dah negara Eropah yang bankrupt hari ini? Nah, antaranya Greece, bankrupt, muflis. Dan ada 2-3 negara lagi yang hampir muflis, negara Eropah. Eropah mana ada Muslim? Bukan orang Islam, negara tu. Mana ada negara Eropah Islam? Tak ada. Mereka bukan Islam, kapirlah. Mereka juga terkesan. Jadi rugi dengan sebab Islam jatuh. Bukan kita je. Sama yang buku. Antaranya rugi dengan sebab harta tadi. Kita tolak sistem ekonomi Islam, kita ambil ekonomi kapitalis, semua merasa rugi. Rugi dunia dengan sebab jatuhnya Islam. Allah Rabbi. Buku ni sangat sama. Antaranya isu harta yang kita sebut tadi. Tidak ada kawalan. Dibuat secara membebankan dan menzalimi orang bawahan. Yang kaya makin kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini contoh harta. Sebab tu bila Islam datang, dia membersihkan balik. Kau ke lagu ni. Sebab tu Islam kena ada kuasa. Ya? Kita bincang dua hari ni, agama dengan harta. Agama tu tak tengok lagi gerakan Kristian. Saya lupa nak sebut tadi. Gerakan Kristian. Kita nampak mungkin senyap je gerakan dia. Jangan duk anggap senyap, mereka aktif. Dan terlebih aktif sekarang ni. Kita pula banyak tidur. Ya. Pernah dengar sebuah negara Timur-Timur? Ya. Pernah dengar. Tak pergi, pergi tu mungkin tak pernah. Tapi Timur-Timur tahulah kan. Timur-Timur ni asalnya dari dalam Indonesia lah, Timur-Timur. Sekarang Timur-Timur dah pecah dah. Dia ada wilayah tersendiri keluar dari Indonesia. Pasal apa boleh pecah? Pasal tuntutan Kristian di sana. Campur tangan PBB, Timur-Timur pecah dari Indonesia. Tuan-tuan, Aceh juga menuntut perkara yang sama. Aceh,
Dapat Aceh? Kita tak dapat. Pasal apa tak dapat? Islam. 95% penduduk Aceh Muslim tak dapat Aceh. Sebab tu kalau kita jumpa orang Aceh datang ke Malaysia bekerja di sini, sembang dengan dia. Kebanyakan penduduk Aceh anti-Indonesia. Mereka tak suka Indonesia. Tentang isu ni lah. Kalau ada lawan bola, Malaysia lawan Indonesia, Aceh akan sokong Malaysia. Dia tak sokong Indonesia. Selatan Thai, Selatan Filipin, Mindanao tu, berapa kali minta? Bangsa Moro tu, minta wilayah autonomi. Tak dapat. Tak dapat. Pasal? Islam. Selatan Thai, sama. Di Sudan. Sudan dulu asalnya satu negara, Sudan. Satu negara. Sekarang Sudan pecah dua dah. Baru lagi, 3-4 tahun baru ni baru. Sudan dah pecah dua. Ada Sudan Selatan, ada Sudan Utara. Sudan Selatan dapat pada Kristian. Sudan Utara kekal dengan Islam. Pecah dah Sudan. Ya? Telaga minyak yang banyak mendatangkan hasil pada negara berada di Sudan Selatan. Yang Kristian, yang Islam kekal miskin dan makin miskin. Pecah Sudan. Dan dijangka negara yang akan senasib dengan Sudan, Algeria. Bila-bila masa je Algeria. Ada blok Kristian, blok Islam sekarang. Bila-bila masa, Algeria akan pecah menjadi dua. Tuan-tuan di Malaysia, kita tak mahu perkara itu terjadi. Tapi tak mustahil boleh terjadi. Dan dah berlaku. Buktinya, Singapura. Senang-senang kita sedekah satu pulau. Kan? Dan sekarang apa mereka buat? Tak. Naik tosyang, naik sah pala pula. Kita ada 14 negeri sekarang. Dalam 14 negeri ni, ada satu negeri yang mana Muslimnya dah jadi minoriti. Kita Malaysia, agama rasmi kita Islam. Ada 14 negeri. Satu negeri sekarang ni, umat Islam minoriti. Mana? Sarawak. Sarawak umat Islam di sana 38 ke 39%. Tak sampai 40. Yang bukan Islam 60 lebih. Majoritinya Kristian 51. Nampak? Di Kuching tu ada dua datuk bandar. Seorang Muslim, seorang Kristian. Kuching. Mana kita jumpa bandar dua orang datuk? Kuching lah. Ha? Dengan hari ni ada cakap-cakap, suara-suara nak pecahkan Sabah dari Malaysia, nak pisahkan Sarawak dari Malaysia, nak pecahkan Borneo dari Semenanjung. Tuan-tuan, mungkin boleh berlaku bila-bila masa. Kita tak mahu. Tapi dengan gerakan yang mereka buat, bila-bila masa boleh berlaku. Nampak? Ha, bila tak ada kuasa, agama kita buat main-main, nak pisahkan politik dengan agama, inilah jadi. Kita akan nampak satu-satu kepentingan umat Islam akan dirampas oleh musuh-musuh Islam. Dah Ustaz nak buat apa Ustaz? Saya sebut isu tu. Isu ni sangat kritikal. Kalau tanya saya nak buat apa, saya pun tak tahu. Tak. Habis-habis tidak pun kita berdoa lah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang pertama doa Nabi ajar, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya. Allahumma ya Allah, la taj'al musibatana, jangan uji kami. Jangan musibahkan kami fi dinina, pada agama kami. Sangat bagus doa ni. Ya. Ujian, musibah masing-masing ada. Semua kena. Kematian, kemalangan, sakit. Ini ujianlah, musibah. Tak apa, ujian lain. Tapi minta dengan Allah. Ya Allah, jangan uji kami pada agama. Sebab kalau uji agama, kita bimbang tak mampu nak lawan. Endingnya, kita tewas. Dan bila tewas, batal iman. Rasa akidah. Wala'iyazubillah. Dan rakyat Malaysia pada hari ini, kebanyakannya diuji pada agama. Dalam tak sedar, mungkin IC saja Islam, tapi diri dah murtad. Dah keluar dari Islam. Dengan cakap, perbuatan, tindakan, boleh menyebabkan dia murtad pada hari ini. Tak sedar. Diuji dengan agama, kita minta jangan uji agama. Satu doa. Doa yang kedua Nabi ajar untuk hutang tadi. Allahumma inna na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami berlindung dengan kamu dari bebanan hutang.
Nah, yang bertimbun-timbun. Hutang mungkin ada. Minta dengan Allah. Jangan sebab hutang ni kita tertekan. Jangan sebab hutang ni kita dibebankan dengan hutang sampai lupa agama, lupa akhirat, lupa tanggungjawab. Jangan. Waqahar rijal dan juga penguasaan manusia kepada kita. Jangan. Jangan menjadi kuli pada manusia. Jangan jadi hamba manusia. Jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dua doa. Untuk share pada hari ini. Boleh kita baca sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma inna na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu tazkirah. Mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan sikit lagi ambil masa. Nah, saya sebut pasal Sudan tadi kan. Nah, Sudan, kita pergi Sudan baru ni, kita buat korban di sana. Sudan ni miskin lah Sudan. Sudan sangat miskin. Saya di Mesir 4 tahun belajar di Mesir, rakyat Mesir miskin. Tak sangat miskin lah rakyat di Mesir. Ada kesempatan saya pergi ke Yaman juga belajar sekejap, tengok rakyat Yaman lagi miskin dari Mesir. Baru ni Allah beri peluang pergi Sudan, tengok Sudan, Masya Allah. Sudan lagi miskin dari Yaman dan Mesir. Sangat miskin. Sehingga ada sebuah kampung namanya Kasala, kita masuk ke kampung ni, ada lebih kurang pelarian 1 juta orang, semuanya Muslim. Madrasah mereka, masjid mereka, Quran tak ada. Nak baca Quran, Quran tak ada. Anak-anak mari madrasah belajar Quran, Quran tak ada. Ustaz akan ajar dengan lisan. Alhamdulillah rabbil alamin, anak boleh ikut. Suasana yang sebegitu daif, bila kita balik kita buat satu projek derma dan wakaf Al-Quran untuk umat Islam di Sudan. Dan kita buka peluang kepada muslimin dan muslimat, siapa-siapa nak menyumbang. Tak menyediakan sajadah, satu kitab Al-Quran harga RM30. Tapi tak wajib 30, ikut pandai kita. Ada singgit, bagilah singgit. Tidak ada masalah. Yang penting kita memberi dan ikhlas tak penting. Jumlah tak penting. Yang penting kita beri ikhlas insyaAllah. Ya? Ha, cuma nak beri satu kitab, RM30. Dan paling baik untuk wakaf sebegini, kita beri dan niatkan untuk arwah yang telah meninggal. Ambil 30, letak dalam atas jadah, niat. Aku wakafkan atas nama arwah ayah aku. Atas nama arwah ibu aku. Ini sangat baik. Ini jasa anak-anak kita nak buat untuk mak ayah yang telah meninggal. Beli wakaf atas nama mereka. Ataupun beli atas nama kita sendiri pun tak ada masalah. Ya? Ha, satu harga RM30. Kemudian di luar ada jualan kapsul habatus sauda. Satu kotak harga RM10. Kita beli untuk bantu pelajar Mesir insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.